Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Kali ini aku mau review salah satu skincare yang baru aku pakai, yaitu skincare dari Navagreen. Skincare ini aman digunakan karena dia sudah BPOM dan dia terbuat dari bahan-bahan yang alami dan harganya juga itu sangat terjangkau loh guys. Seperti yang kita tahu bahwa Navagreen ini dia sudah ada BPOM-nya dan dia terbuat dari bahan-bahan herbal yang alami ya, jadi aman untuk digunakan. Dan sebelum pemakaian krim ini, terlebih dahulu aku konsultasi dulu dengan dokternya karena kulit aku sangat kusam dan ada fleknya. Makanya aku konsultasi dulu dengan dokternya dan dokternya menyarankan aku produk seperti ini. Oke, dan terdiri dari apa aja? Di sini aku dikasih direkomendasikan itu ada facial washnya, ada toner, ada serum, vitamin C yang sunscreennya itu ada 50 SPF-nya dan ada krim siang, krim malam juga ya guys. Oke, yang pertama yang aku pakai adalah facial washnya ini dari Navagreen. Facial wash ini pas kita pakai itu sangat lembut di kulit kita dan hasilnya itu pas di saat setelah pemakaian itu sangat lembab dan dia tidak kering, jadi bagus banget, aku suka banget. Baru pertama kali aku pakai langsung lembab kulit aku. Dan lanjut lagi dengan toner. Toner ini di samping untuk melembabkan, dia juga bisa untuk menyegarkan kulit kita sehingga kulit kita terasa lebih segar dan lembab. Selanjutnya aku menggunakan krim pagi. Krim pagi ini langsung digunakan untuk kulit kita dan biar kulit kita itu dia sangat terawat pada pagi hari, dan itu pas kita pakai itu terasa lembut banget di kulit. Dan memang untuk pemakaian 6 bulan karena ini kan krim dokter, jadi dia itu nggak serta-merta langsung menghilangkan secara instan, dia itu butuh proses dan otomatis kita harus sabar, otomatis dia nggak secara instan gitu buat mencerahkan kulit kita. Dan ini juga untuk mencerahkan kulit kita ya guys. Nah, selanjutnya pada siang hari aku menggunakan sunscreen dari Navagreen. Ini SPF-nya itu ada 50 SPF-nya ya guys. Dan ini untuk menangkal radikal bebas dari sinar matahari sehingga wajah kamu terlindungi dari panasnya sinar matahari yang bisa merusak kulit wajah kamu ya guys. Dan ini bagus banget. Oke, selanjutnya itu ada serum dari Navagreen. Serum ini yaitu untuk mencerahkan kulit kita yang kusam, dan aku pakai serum ini khusus di malam hari aja ya guys dari Navagreen ini. Jadi dia bisa membantu untuk mencerahkan. Setelah pemakaian serum, aku lanjut untuk menggunakan krim malamnya guys. Ini kita gunakan sebelum kita tidur. Dan ini tuh bagus banget karena aku kulitnya itu kusam dan fleknya banyak, jadi ini sudah dikonsultasikan dulu dengan dokternya dan ini hasil krimnya. Dan dia bisa untuk membantu menyamarkan noda-noda hitam, flek hitam, dan mampu untuk mencerahkan juga. Oke, sekian saja video dari aku. Terima kasih sudah menyaksikannya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya guys. Dan jangan lupa share pula di sosmed media kalian. Oke, thank you for watching. See you next video. Bye-bye.